How are you? Akustik lah masa korang kutuh. Tinggi gila lagu tu. Saya kalau dengar akustik lah kat radio pun suka. Okay? Mudahkanlah segala nyanyian-nyanyian daripada rocker-rockers kita pada malam ini. Semoga mereka tidak gemetar, tidak nervous dan boleh melakukannya dengan yang terbaik. Dan semoga mereka lakukannya semuanya dengan Ya Allah. Dan apa yang sensitif awal untuk nak tinggalkan untuk next week? Okey, sebenarnya memang saya tertunggu-tunggu lah jawapan daripada Datuk Ramli Sarip lah. Okey tu bagi saya lah kan. Secara jujurnya, dia orang kata apa, tak nak bagi apa saya terlampau apa kata teruja sangat lah dengan title yang empat tu kan. Jadi bagi saya, alhamdulillah saya lega. Pun dah pun cakap okey. Bagi saya itu tak bagi yang kata bagi saya jangan berdiri lah. So saya boleh tingkat lagi prestasi. So saya tak terlalu kata bu, terlalu bangga lah. Saya lebih suka macam tu. Next week macam biasa saya akan cuba bagi kejutan lagi lah. Setiap konsert saya cuba buat kelainan lah sikit. Yang membayar bagi saya sebab before this, dua kali dekat Bottom Tree down, bangun balik dan saya dapat rock and roll daripada Anggarami. And then this week pun nak buat lagi the best lagi, bila dapat the best nak buat the best lagi. So hari ni dapat juga ada pergi lagi, tapi semua tu saya rasa tu tak nak ambil sebagai terlalu kejas kan, sebab saya pun jadi out of Proto Rockers, kita bersama dengan Dance. Ya, ya. Wait, Dance, dengar cerita tadi, wow. Main lagi ya, kat stage. Berduet dengan Bantam Spider, babe. Itulah itu. So, berduet dengan dia pula, Dan. So, macam mana, Dan? Sorry. Stop. Kat Sasu nak cakap Bantam. Okay. So, macam mana? Apa yang awak akan cuba? Apa perasaan awak lah, saya cerita. Apa perasaan awak lepas awak lega dah buat perform ni? Apa? Sini takut. Takut? Sebab kita tuan punya badan ada. So bila saya menyanyi, automatik saya akan tengok dia kan, walaupun tak nampak. So takut salah, takut cacat kan. You and I the body have no game. Bro, jujur. Lu pakai spek ni sebab kan sama dengan Bantam ke, atau lu pakai spek sebab diri lu? Lu nak tinggal Bantam ke? Tak, cerita. Sebenarnya saya tak suka jadi diri orang. Saya suka jadi diri saya sendiri kan. Jadi spek ni saya buat pinjam, spek pinjam. Nah, saya nak pakai kan. So, nampak okey lah saya pakai. Kalau nampak macam boleh buka mata, spek tu. Betul. Okey, so kalau nak tengok Dance begini next week, so jangan lupa saksikan Rockers. Undi lah. Ada undi? Tak ada kan? Angan-anganku. Kau kan ya, mahukannya, jadi suka.
dia dah buat yang terbaik ke? Dia rasa boleh cukup baik bagi dia lah. Sebab dah minggu ke 6 nervous tu masih ada. Kenapa perlu ada kalau boleh tak ada? Kalau tak ada, dah kong-kong pun dia lagi lebih confident. Tapi itulah, nervous tu tak boleh hilang lah. Setiap usaha ada nervous yang tak boleh hilang. Tapi dia kalau nervous nak lampau sampai lirik boleh. Kadang-kadang tapi alhamdulillah tadi dia dapat cover. Ada yang ada yang empat dia buku tapi dia cover balik. Dia pusing balik. Apa dia punya? Dia sifat tenaga macam mana Zia? Ya, dari dulu lah. Boleh cakap. Dia memang tak ada tidur, dia diam. Tak ada tidur, dia diam. Kalau dia dekat buat pada stage, mana kalau selain daripada nyanyi, memang dia diam sikit. Tapi kalau di atas stage, itulah diri dia sebenarnya. Memang tak ada tidur, dia diam. Kalau semua dia diam, saya takkan tidur, dia diam. Okey, tengok lagi Lian di depan. Jangan lupa saksikan Rockers.